ajukan pinjaman melalui aplikasi Motion Banking. Download di Play Store atau App Store. Bang Ojak boleh minta brosurnya nggak ya? Buat apa? Buat beli rumah idaman buat anak-anak. Ngedekin ya? Hai penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Andri Sulistiandri ingin ngucapin terima kasih sudah setia menonton TOP Tukang Ojek Pengkolan sampai sekarang. Ikuti terus tayangannya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton terus TOP Tukang Ojek Pengkolan setiap hari jam 16.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RCTI. Oke. Lu kenapa nusuk gue dari belakang? Hai kamu gimana? Orang lagi santai, duduk nyender, dikatain nusuk dari belakang. Maksudnya dia, kenapa lu bawa Puspa? Oh, orang itu mbak Puspanya yang minta dianterin sama saya. Ya kenapa lu gak nelpon gue dulu? Ya buat apaan? Biar gue yang anterin. Iya, maaf. Kamu kan tahu sendiri saya mah orangnya. Apa-apa gak kepikiran. Mau kemana lu? Buat Puspa. Popi. Gue juga deh. Kamu mau ngejemput Mbak Popi juga? Gue mau pergi dari sini. Yes. Bang Ojek. Ayo. Jatah gue. Tadi katanya kamu mau pergi, berarti penumpangnya saya yang bawa. Ya tapi kan gue belum pergi. Ya udahlah, sok kamu yang bawa. Lu aja yang bawa. Tadi bilangnya kamu yang mau bawa, sekarang bilangnya saya yang bawa, gimana? Gue mules. Ayo, Neng. Pur. Ayo, Neng. Berangkat. Nenek minta dong. Nenek. Kok tangannya itu ngasihnya pakai tangan ini? Enak. Iya, enak. Ojak belum datang, Bu? Belum. Tumben, udah mau makan siang, Ojak belum jemput Boy. Udah, biarin aja. Kok biarin? Nanti kalau Boy nyariin Ojak gimana? Makanya Bapak itu gak usah nyariin Ojak, jadi Boy itu gak nyariin. Gak nyariin, cuma nanya doang. Sama aja. Neng, saya izin angkat telepon dulu, boleh? Oh, boleh. Ya. Iya, Bibu. Bab, jadi beli makanan nggak sih? Jadi, Bibu. Tapi nanti. Ya, jangan nanti. Sekarang aja, Bab. Tuh, Bapak udah lapar. Nggak bisa. Ih, kenapa nggak bisa? Sekarang, Ma. Bab masih nganterin penumpang. Ya udah deh kalau gitu. Pak, iya, sayang. Pak, katanya Kang Tisna masih nganter penumpang, jadi nggak bisa beli makanannya sekarang. Jadi Yuli masakin aja ya, Pak, ya? Nggak usah, Yul. Bapak mau beli aja. Emang Bapak mau beli apa? Ketoprak. Kamu mau nggak? Nggak mau, soalnya mules. Lah kok bisa? Tadi kan kamu udah mules, Tapor. Iya, ini nggak tahu mules lagi, yuk. Oh, apa jangan-jangan gara-gara makan sambel? Nggak mungkin sambel yang tak makan itu sambal spesial, nggak bikin mules itu, Bu. Nah, terus karena apa? Itu karena pengen buang air, Bu. Misal. Aduh, Por. Cendol manis dingin! Cendol manis dingin! Pak Kasman! Pak Hasan! Alhamdulillah! Kok alhamdulillah? Iya, Pak Odi mau beli kan? Iya. Pak Odi, sebagai pedagang yang soleh, kalau ada orang mau beli, kita mesti ngucapin alhamdulillah biar rezekinya berkah, Pak Odi. Tapi saya mau beli ketoprak, bukan mau beli cendol. Nah, terus ngapain manggil saya? Saya teh mau nanya, Mas Indro ada di mana?
Gak tahu Pak Odi. Di warung Haji Sodik kali. Ya udah, saya mau beli yang lain aja. Mau beli cendol kan? Bukan. Mau beli nasi bebek. Assalamualaikum. Salam. Sampai aja kaki. Cendol manis dingin. Rumah ini ya, Neng. Sampai. Ini ongkosnya, Bang. Makasih. Ya, sama-sama. Toprak. Toprak, toprak. Alhamdulillah, Mas. Kebetulan ini, Mak. Kebetulan apa tuh? Ini, Mas, saya mau beli ketoprak. Berapa? Ayo Mas Indro gimana? Harusnya, Mas, kalau ada orang yang beli itu bersyukur, bukannya kayak orang kesel kayak gitu. Bilang, "Berapa?" Bersyukur Mas, bersyukur, bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersyukurnya yang benar Mas, tangannya ditengadahkan biar rezekinya lancar, alhamdulillah gitu. Ya ya, saya ulangi lagi nih. Alhamdulillah. Gitu benar. Pakai amin. Alhamdulillah, amin. Nah, itu baru benar. Ya, terus jadi mau beli ketopraknya berapa? Beli 3 dibungkus. Oh, alhamdulillah. Bilang alhamdulillahnya kan udah tadi, sekarang mah langsung bikinin ketopraknya. Pedas. Ya, syukurin, maaf apa sambel terus ya mules. Ini mulesnya bukan karena sambel, Bu. Ini mules biasa. Nah terus kamu makan itu sambal lagi? Makan nasi aja. Alhamdulillah. Terus mau pakai lauk apa? Sambal aja. Assalamualaikum Poyoy. Waalaikumsalam. Langsung masuk aja Pak. Babe ada di dalam. Ulu-ulu nggak ditanya dulu atuh. Kagak usah. Lagian kan Pak Odi kesini pasti mau ketemu Babe. Bukan. Ah, terus mau ngapain? Saya teh kesini mau beli nasi bebek. Oh, maaf Pak, kirain mau ketemu Babe. Lagian tumben Pak Odi mau beli nasi bebek. Iya, soalnya teh Yuli nggak sempet masak. Oh, udah sempet kenapa tuh? Ya, soalnya Yuli lagi ngelatih antar sekolah. Jadi sekarang itu sibuk bikin jadwal-jadwal belajar buat Anto. Ya bagus kalau gitu, supaya Kang Tisna gak khawatir. Gak khawatir kenapa? Ya khawatir kalau Anto itu gak pinter kayak Kang Tisna. Enak aja bilang saya gak pinter. Saya mah pinter Mas, cuman suka gak kepikiran. Nah itu, ya toh. Itu kan gak pinter. Oh iya ya, kenapa saya gak kepikiran ya? Ya terus, saya harus apa? Nah, ini saran saya Kang ya. Sekarang Kang Tisna itu harus rajin-rajin ngojek. Uangnya ditabung. Karena Kang, biaya anak sekolah zaman sekarang itu makin lama makin gede. Ah, tapi kue segitu mah nggak gede Bang Ojak. Ya tapi kalau buat si Boy mah gede ini. Ya tapi kan kalau Boy makan itu kan pasti ditemenin Bang Ojak atau gak mertua Bang Ojak kan? Ya udah, makasih dah, Pop. Sama-sama Bang Ojak. Bang Ojak boleh minta brosurnya nggak ya? Buat apa? Buat beli rumah idaman buat anak-anak. Ih, ngeledekin ya? Udah nih. Boleh satu lagi nggak minta? Mau ngeledekin lagi. Itu mau minta helm. Biasaan lu. Bisa nggak sih? Bener. Bisa. Ini nasi bebeknya, Pak. Iya. Ini uangnya, Poyoy. Makasih. Sama-sama. Pak Odi nggak mau ketemu Babe dulu? Lu nggak usah. Beneran. Nggak mau titip salam sama Babe? Saya nggak butuh titip salam, Poyoy. Butuh makan. Soalnya udah lapar. Oh, iya, maaf, Pak Odi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barusan tadi suara Odi? Iya, Be. Terus mana orangnya? Udah pulang. Belum ketemu gue, masa udah pulang aja? Pak Odi kesini bukan mau ketemu Babe, tapi mau ketemu sama Uyuy. Sejak kapan lu mainnya sama si Odi? Bukan main, Be. Tapi Pak Odi kemarin mau beli nasi bebek. Oh. Om Ojak!
Apaan sih? Ini brosurnya jatuh. Makasih ya, Le. Iya, sama-sama. Jangan taruh situ lagi, Om Mojak. Nanti jatuh lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Al, Mama tuh khawatir sama nilai ulangan kamu. Sama, Ma. Ini beneran Alia gak mau ikut bimbel aja? Ya, sebenarnya sih mau. Kalau mau, kenapa bilangnya kagak kemarin? Ya, lo mikirin gamis engkong. Nanti gimana? Ya, engkong gak usah beli gamis. Ngalah sama Alia. Tapi Alia takut. Takut kenapa? Itu kata teman Alia, kalau orang udah tua terus minta yang aneh-aneh gak diturutin, nanti kalau udah gak ada, arwahnya gentayangan. Eh, itu mah mitos. Mitos ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, bawa apa, Jak? Kue, Pak, buat Boy. Wah, kayaknya enak itu. Ayo, Pak, makan bareng. Ayo. Masuk, Jak. Ya. Ada Jak? Iya. Ojak bawa kue, Bu. Beli. Dikasih, Bu. Sama siapa? Dikasih sama siapa, Jak? Poppy. Iya, Bu. Boy itu belum makan nasi, jadi gak usah dikasih kue dulu. Ayo, Boy. Makan dulu, Boy. Kang, Kang. Iya, Bang. Lihat si Indra gak? Iya, tuh. Di pengkolan sana. Ya udah, kalau gitu kasih tahu Pak Odi. Kenapa ngasih tahu bapak saya? Harusnya ngasih taunya Bang Kasman, soalnya yang nanya ke saya Bang Kasman. Tadi Pak Odi yang nanya ke saya, tapi saya nggak tahu di mana. Emang di mana? Lah Kang Tisna gimana sih? Tadi kan Kang Tisna yang bilang, katanya si Indro ada di pengkolan sono. Bukan Mas Indro Bang Kasman, tapi bapak saya di mana? Lah saya kagak tahu, tadi sih lagi nyari makanan. Jangan, Bang, jangan. Nih lihat Bang, saya udah beli ketopraknya Mas Indro 3 tuh. Kang Tisna gimana sih? Kasih taunya ke Pak Odi aja, suruh cari makanan lain, jangan ke saya. Oh iya ya, kenapa saya nggak kepikiran ya? Berangkang! Ibu, ngambil makanan Boy lama amat, Pak. Iya ya, biarin aja. Jak, kuenya Bapak buka ya? Iya, Pak. Boy, bentar ya. Makanannya lagi diambil sama nenek, Boy. Bisa, Pak. Hehehe, ngelawan dia. Ah. Wah, enak, Boy, ini, Boy. Boy, ayo mam dulu ya, sayang. Ayo, ayo. Apa, Pak? Jak, kamu pindah rumah? Enggak, Bu. Enggak usah bohong. Enggak, Bu, beneran. Ini brosur rumah di Tangerang buat apa? Jawab, Jak. Itu punyanya Poppy, Bu.